Okay, Assalamualaikum. Kali ni aku nak unbox satu lagi produk yang dah lama aku beli. Aku ingat aku beli dah berapa bulan eh? Waktu habis PKP, habis MCO, aku beli benda ni dekat Mixi Outlet. Okay, benda ni berharga asalnya RM600.599. RM600, tapi disebabkan waktu MCO, banyak mall buat clearance dan aku beli ni kat Miusui Adidas. Kalau kat Miusui tu ada 2 tingkat Adidas dia. Yang belah atas new arrival, yang bawah clearance stock. So ni clearance stock aku dapat harga lebih kurang 230 macam tu kot, tak ingat. So ni barangnya, masih ada kotak. Memang aku dah simpan je benda ni. Alah, kotak dia dah buruk sikit lah. Tak apa. Tada! Adidas Stansmate. Adidas Stansmate yang mana design dia, kalau korang perasan, biasa Stansmate sini dengan bahagian belakang ni dengan sini ada warna hijau ataupun biru ataupun tak kisahlah warna dia. Lepas tu dia ada stripe dekat sini. Tapi stripe dekat sini dia berlainan. Okey, kita close up. Okey. So, ni dia. Ni dia punya tagging lah, macam biasa. Dalam ni insole dia warna kuning. So ini logo Atuk Tua Stansmate ni. Stripe dia, dia tak pakai stripe biasa, tapi dia ada, kalau korang perasan, dia ada bintik benang tau kat sini. Satu, dua, ini ketiga kat sini. Sama lah macam ni. Tak nampak sangat lah geng. Nampak tak? Tapi dia ada benang. Dia sulam stripe dia. Dia benang yang agak berkilat. Macam ni boleh nampak kot. Sini satu, sini dua, sini tiga. So tapak dia standard Stansmate lah. Tapak Stansmate semua macam ni. Belakang dia sama macam Stansmate biasa. Material dia tu dia tak macam material Stansmate biasa tau. Stansmate biasa dia macam, aku tak sure nama material dia, macam PVC, bukanlah PVC. Nanti leather pun bukan, tapi ada pun contoh. Biasa Stansmate dia macam ni. Material dia material ni macam apa kita panggil material apa ni ha? Aku tak kenal barang sangat, jadi korang boleh komen lah apa nama materialnya. Lepas tu dia ada bulat-bulat macam ni, apa lubang-lubang ni. Tapi dia gantikan dengan benang sini. Satu, dua, tiga. And then dia masih kekalkan Adidas di sini. Ni dia punya tapak sama, material tapak pun sama, dia cuma ubah atas je. Ni aku tak boleh tunjuk lah, insole dia dah teruk. And then dia made in India gang. Ni memang aku nak simpan je ni, aku takkan pakai kot. So aku rasa dah lebih 6 bulan aku beli. So apa yang aku suka pasal Stansmate yang ini adalah dia all white. Nampak kemas, nampak bersih. Tengok, bersih dia. Memang ramai orang tak suka sebab dia susah nak jaga, tapi since aku pun beli sebab nak simpan jadi collection, jadi bukan satu masalah besar lah untuk aku kalau dia berwarna putih. Jadi dia kemas, dia cantik. Mungkinlah satu hari nanti aku akan pakai jalan-jalan kejap. Okay, dan kalau korang perasan dengan material dia yang stretchable, membuatkan kaki kita lebih selesa. Aku kalau pakai Stansmate lama, merasa panas.
even dah pakai stocking yang comfort pun rasa panas. Aku bukan penggemar superstar, penggemar stressmate, no. Aku lagi suka material kain macam ni. And then apa nama sebenar material ni? Actually aku tak tahu. Sebab yelah, kita tak kenal barang orang kata. Jadi kalau korang ada info tambahan, mungkin korang boleh komen lah. Aku cuma tahu beli je. Aku tahu beli and then aku simpan. Waktu tu dia cantik dan ada offer yang baik, jadi aku belilah dulu. Nanti aku study lah apa benda semua ni. So itu je kali ni. Kalau korang ada info tambahan, korang boleh tambah di ruang komen. So thank you.